Hai. Oh ya, aku Ibi, salam kenal. Terima kasih udah mampir di channel YouTube-nya Perspektif Kita. Sebelumnya aku mau banyak-banyak dulu deh terima kasih atas apresiasinya, karena aku melihat view dan subscribe aku tuh meningkat 3 kali lipat. Dan benar kata Mas Redi bahwa masyarakat Nusantara itu adalah sebenarnya masyarakat yang apresiatif, bukan masyarakat kompetitif. Di vlog Nomad episode kedua kali ini, aku bakal membagikan sedikit dan secuil, seujung kuku, perjalanan aku ke Probolinggo, tepatnya di Festival Kampung Bago. Jadi langsung aja kalian lihatlah videonya ini ya. Bagiku, sebuah karunia terbesar adalah selalu dipertemukan dengan teman-teman yang memiliki satu frekuensi yang sama. Di Malang, aku banyak mendapatkan teman. Sebagian kecilnya adalah mereka. Bon, lu asal mana, Bon? Kalimantan Barat. Kali. Borneo. Oke. Yon, lu dari mana? Flores. Dari Flores? NTT. Wajah lu kok gak mirip-mirip Flores gitu? Kayak Melayu? Gak tau dulu jatuhnya gimana. Bang, abang dari mana, Bang? Halo, dari Atambua, perbatasan sama Timor Leste. Oke. Pastinya seru ya, di mana perjalanan ini bisa mengantarkan aku bertemu dengan orang-orang keren seperti mereka. Kita lihat nanti penampilan mereka di sana. Berangkat. Halo, guys. Kita lagi di jalan. Bawa ke Kampung Bago, guys. Anak Medan kayak gak pernah makan mangga. Kayak mana yang orang timur itu ngevlog yang kemarin? Hah? Tanya sama abang yang di belakang. Kalau katanya gini, halo guys, kita lagi di jalan, mau pulang Atam dua guys. Dia jawab sama anak kecil kan, kakak kalau mau terkenal ke Jakarta. Kami berangkat dari Malang ke Probolinggo, tepatnya di Kampung Bago, kurang lebih 3 jam. Kakak pegangnya apa itu? Ini tembakau dari Bago. Terakhir aku isap seperti bawang. Dari petani untuk orang kecil. Dari kita untuk petani. Sedap. Halo, aku udah nyampe di Kampung Bago, tepatnya di Festival Kampung Bago. Ini lagi ada bantengan. Mau lihat? Ayo. Ini namanya seni bantengan, merupakan kesenian komunal, artinya melibatkan banyak orang di dalam setiap pertunjukannya. Seperti halnya sifat kehidupan hewan banteng, mereka hidup secara berkelompok atau koloni. Kebudayaan bantengan ini membentuk perilaku masyarakat yang menggelutinya untuk selalu hidup dalam keguyupan, gotong royong, dan menjunjung tinggi rasa persatuan kesatuan. Sebagai sebuah kesenian tradisional yang masih terus berkembang hingga saat ini, bantengan merupakan kekayaan budaya wilayah Malang yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan. Bang, kita mau kemana ya? Ke Punden. Ini tempat makam sesepuh yang dituakan di kampung ini. Tempat makam sesepuh yang dituakan di kampung ini ya.
si apa namanya tadi? Punden. Punden. Nggak tahu mbah siapa tapi. Jangan, nanti aku ternoda. Berani pakai sampul lain. Motif daya. Motif daya. Bukan, ini lebih banyak ke daerah timuran. Daerah timur kan? Ini namanya belangko laki-laki. Belangko berburu. Belangko berburu. Nah, topi berburu. Topi berburu. Coba lihat belakangnya. Orang daya. Oke. Kalau gunakan ini narinya kayak gini. Beliau adalah panutanku. Namanya Mas Redi, seorang penggagas Japung, jaringan kampung Nusantara, yang hadir untuk menghidupkan kembali spirit, tradisi, budaya, serta local wisdom yang ada di kampung. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong, bersama-sama warga dan karang tarunanya. Keren ya? Katakanlah yang berbasis kampung, yang mempunyai kanal program festival semacam ini, saya pikir gerakan dari teman-teman karang taruna Bago itu jadi ini, jadi parameter. Aku mau mengutip kata-kata Mas Redi yang disampaikan ke aku. Untuk menjadi Indonesia itu mudah, Bi. Tapi untuk menjadi Nusantara, kamu harus bisa berpikir sehat. Tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Festival Kampung Bago membuat aku menjadi sangat yakin bahwa kemanapun aku melangkah di tanah Nusantara ini, aku tidak akan pernah merasa sendiri. Karena sebagai masyarakat Nusantara, kita memiliki DNA yang selalu berjejaringan, guyub dan rukun. Jadi, jangan lupa piknik. Terlebih untuk solo traveling. Kita tanpa angin, tanpa Sakrem. Jadi bodoh. Sakrem. Ya ampun. Ada di sini.